Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita semuanya berusaha di bulan Ramadan ini berproses menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sahabat Raja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saat kita sedang berpuasa ini kita memiliki tekad yang kuat, menyadari bahwa Ramadan ini dengan segala kurikulumnya akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dari dua sisi dimensi ketangguhan dan ketakwaan seorang muslim. Pertama adalah seorang muslim itu dengan puasa akan dilatih keimanannya, dikokohkan keimanannya berdasarkan keikhlasan dan kekuatan dia untuk mengendalikan diri. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu adalah laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyamu minal lahwi warrafathi. Puasa itu bukan sekedar mengajarkan kita untuk menahan dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan diri dari al-lahwi war-rafath, perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan sia-sia maupun ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang berpuasa dengan didasarkan kepada keimanan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya dengan dihapuskannya dosa. Karena itu iman sahabat Raja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini harus berproses menjadikan kita semakin kokoh iman kita, berbasiskan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dimensi ketakwaan yang diharapkan dari proses puasa ini adalah bagaimana membangun kepedulian sosial, membangun rasa empati kita terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita maupun yang ada khususnya di dunia kaum muslimin. Hari-hari ini betapa kita ikut merasa sedih sebenarnya kalau saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina hari-hari ini mungkin tidak bisa berpuasa sebagaimana kita merasakan puasa. Bisa berpuasa di siang hari, bisa bertraweh di malam harinya, bisa berkumpul dan berbuka bersama keluarga. Tetapi saudara-saudara kita di sana, jangankan untuk berpuasa barangkali, atau untuk berbuka puasa, atau sahur. Mereka mempertahankan hidupnya saja sudah luar biasa. Tentu ini menjadi peduli kita, bukan kita tidak memikirkan mereka, tetapi harus menggugah. Puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasah empati dan kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita. Ada tetangga kanan kiri kita, ada saudara-saudara kita, keluarga besar kita, ada orang-orang yang mampu atau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, termasuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Tentu kita berharap bahwa Ramadan tahun ini betul-betul meningkatkan kualitas kepribadian kita sekaligus membangun kualitas kepedulian sosial kita. Mari kita buktikan ketakwaan yang menjadi tujuan dari puasa Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita baik secara personal maupun kita kaum muslimin secara komunal melalui proses puasa Ramadan yang bersama-sama ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan, kedewasaan terhadap diri kita masing-masing dan kemanfaatan untuk kehidupan. Mari kita bangun kembali keimanan kita dengan puasa dan mari kita bangun kembali kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Gaza khususnya
dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita dengan semangat puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.